sistem perundangan negara akan menjalani perubahan yang lebih holistik apabila beberapa undang-undang dipindah. Perubahan itu melibatkan Akta Perhimpunan Baru yang menggantikan Seksyen 27 Akta Polis 1967 dan hak asasi di bawah perlembagaan. Persidangan ini kita nak dapat juga ataupun memperolehi pendapat orang-orang daripada termasuk juga adalah legal personalities, termasuk juga itu legal fraternity dan bukan legal fraternity berkenaan dengan berkesanannya undang-undang ini dan macam mana dia affect kita punya social life, ordinary life dan apa lebih, apa lagi yang boleh diperbaiki. In other words, kita nak input, kita nak dia punya apa ini feedback daripada orang ramai. Jelasnya, transformasi dilaksanakan agar Malaysia terus ditabir dengan undang-undang yang lebih relevan sejajar dengan keperluan global.